Dari Zetizen Banten Jurnalistik lagi ada di Masjid KP3B. Lagi ngapain aja sih? Yuk kita tanya-tanya yang lainnya. Nah, sekarang kita sedang mengadakan photoshoot dengan memakai baju pakaian adat Banten. Ini pertama kali banget sih ke Masjid KP3B. Sebelumnya emang pernah denger ya masjidnya, cuma ini pertama kalinya. Ternyata luas banget dan bersih banget. Bagus deh. Saat ini kita sedang melakukan photoshoot untuk cover buku Zetizen Jurnalistik 2021. Habis foto di sini dan itu buat cover buku kita supaya kelihatan Banten banget. Makasih. Sebenarnya kita sudah foto di studio, tapi teman-teman yang lain pengen foto lagi karena formasinya tidak lengkap. Akhirnya kami memilih KP3B karena tidak terlalu ramai dan punya spot-spot yang sangat bagus dan tempatnya strategis. Kayak aku baru pertama kali ke masjid ini, masya Allah ini masjidnya agung banget, kayak itu keren banget, masjidnya luas banget ternyata. Dan pertama kali kesini tuh kayak, oh ada ya ternyata di sini masjid. Pokoknya buat kalian yang pernah kesini, coba deh kesini. Apa ya, bagus banget deh. Terus impression saya terhadap masjid ini, keren banget karena ornamennya ini sangat bagus sekali ya, terutama menciri khaskan khas Banten. Di sini ada bedug-bedug dan cocok banget buat dipakai photoshoot khususnya untuk masyarakat Banten, apalagi remaja-remaja Banten harus banget photoshoot di sini. Karena apa? Karena dengan kita photoshoot di sini, kita sama saja dengan mengenalkan budaya Banten. Terima kasih. Masjid KP3B ini letaknya di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani dan di depannya ada alun-alun loh. Buat kalian yang mau kesini gampang banget, aksesnya juga bisa naik motor ataupun naik mobil. Now I gotta let you go. Yang ke-45 tahun. Ya, lilinnya mati. Ya, terima kasih ya. Make wish dulu dong. Wow, make wish pertama baru mati. Bumbal. Tiup bawahan aja berarti. Yeay. Angga, sini angga. Makasih semuanya. Sama-sama, Kak Ila. Semoga kalian juga panjang umur ya. Amin. Sehat badan kalau naik dah. Amin. Kita foto bareng gak sih? Iya dong. Iya dong. Kasih gue di sana. Okay. Goodbye.